Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Dan sekarang kita mainkan Faris lagi. Gue ragu tadinya mau ngerekam ini, gitu loh. Ragunya kenapa? Karena nggak nemu sama sekali apa ya, sama sekali nggak nemu sesuatu yang ini gitu loh, sesuatu yang menarik dari game ini sebenarnya. Cuma gue masih agak-agak penasaran aja untuk nyoba lagi gitu loh. Mudah-mudahan sih kita menemukan sesuatu gitu loh di sini. Dan jujur ini gue dari tadi lari aja karena gak ada ini, gak ada makanan. Coba gue beli dulu sebentar. Ada sih makanan, cuma aduh sayang banget duit gue gitu kan di game ini. Jujur aja kenapa gue ngedownload game ini. Awalnya gue buka Instagram, terusnya ngikutin salah satu Instagram dakwah gitu, yaitu apa ya, Islam Bro gak salah. Dan dia nunjukin game ini gitu loh. Dan ketika ngeliat trailernya, wah luar biasa kata gue, dunia Islam gitu kan. Terus kita dapat petualangan dan lain-lain. Ternyata ketika gue download, musik yang gak ada. Terusnya apa lagi ya, yang gak ada dia. Ya pokoknya musik yang gak ada yang bikin gue kecewa. Satu, terusnya tombol untuk interaksi yang sebelah kanan ini cuma titik putih seperti ini doang, gak dibuat bulat atau gimana biar enak gitu. Satu itu. Kedua, minim tutorial gitu loh. Jujurnya gue susah, gue bingung gitu ketika ini apa, gue harus ngapain gitu kan. Banyak game-game RPG yang jujur aja ya, kalau boleh gue ini, dia tutorial emang panjang sih. Di awal-awal itu tutorial panjang, tapi kita jadi ngerti gitu. Oh gue bisa gini, oh gue bisa counter attack, oh gue bisa gini, gue bisa begitu. Ini enak gitu. Terusnya musuhnya terlalu susah gitu loh untuk kita bisa lewatin gitu loh ini game. Sendirian ngelawan tiga ular gitu kan misalkan. Aduh kata gue, luar biasa banget nih game. Jujur aja gue nggak tahu nih, kayaknya ini terakhir kayaknya gue nyobain. Kalau misalkan emang bener-bener nggak ada yang buat gue menarik, gue berhenti deh main game ini serius. Karena jujur aja udah nggak nemuin kesenangan sama sekali di game ini gitu loh. Oke kita coba lawan ya. Bosen gue lari terus dari game ini. Wah gila, nggak kuat gue. Oke. Masih ada aja suaranya, gila. Gue udah selesai ngelawan, dia masih ada suaranya. Kalian kedenger gak? Aduh, serius. Gue sebenarnya jujur sih gak mau ngetawain game ini. Sebenarnya gak mau ngetawain game ini, cuma aduh gimana ya, gue juga bingung jadinya mau ngomongnya. Oke kita coba. Gak bisa sama sekali lewat, gak bisa sama sekali lurus jalan, gak bisa. Apa gue harus ke main road lagi, balik lagi ke itu? Aduh. Kok gue gak bisa lari gitu loh dari game ini. Coba bentarnya gue harus ngomong apa sama orang ini. Tumben gak bisa lari. Saya gue giniin berapa kali lari dia gitu kan. Oke lari juga. Berapa kali percobaan chat flee, lari juga ya dia. Increase your abilities to via. Ini biasa. Tutorial sebenarnya banyak di sini gitu loh. Ketika kita jalan ngeliatin orang itu tutorial ada. Cuma ya gitu loh, gue untuk ininya gak ini. Oke deh gue skip aja. Mungkin gue balik ke main road aja. Oke gue balik lagi ke jalan utama. Ini siapa? If you need resupply, okay, in the center sell item and weapon. Jangan bilang ini tuh sama aja. Ini jalan ketutup, ya kan? Ini dia nggak ngomong apa-apa. Stay vigilant, something you can hear sound of animal before images to attack. Okay. Gua berharap sih tadinya ini game bisa jadi jadi seri baru di channel gua. Ternyata ya nggak bisa. Nah udah nggak ada apa-apa lagi, gua nggak bisa ngapa-ngapain di game ini gitu loh. Gua stuck di sini gitu loh. Udah deh, gua airin dulu ya sama sini. Mohon maaf nih, gua bukan menghina, tapi emang game ini parah.
dari segi kontrol, dari segi musik, dari segi ya jujur ya kalau gue tanya, lu bisa bikin game gak? Jangan menghina dong, nggak bisa. Gue nggak bisa, tapi sebagai penggemar gitu loh, sebagai konsumen gitu loh, sebagai orang yang memainkan gitu loh, kecewa aja sih gue gitu. Oke deh, gue MSM sini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dan mungkin gue akan main game lain. Dan ini gue hapus dari handphone gue. Sedih gue sebenarnya sih. Gue berharap bisa lebih gitu loh. Bisa lebih dari ini. Dari ekspektasi gue gitu loh. Mohon maaf ya. Kalau gue gak banding dengan Cintampi. Cintampi Stories. Itu Cintampi Stories buatan Indonesia. Terus sama-sama game indie. Masalahnya juga game indie. Masalah ini kan Ilm Studio gak salah, gue lupa. Ya untuk kalau bandingin sesama game indie terus ya RPG juga, Cintampi lebih baik sih. Oke deh, gue sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.